Halo guys, ketemu lagi sama Albat Klinik. Kali ini aku ada di Kokok Happiness with Koki Panda Imlek 2023. Acara ini ada di Tang City. Iya, kostum aku udah keren sekali ya tentunya ya, dengan tema yang berbeda kita. Dan aku ucapkan selamat datang di Hop Hop Happiness Koki Panda Family. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Oke, kita menghadirkan ada keluarga panda tentunya, dan sedikit ceritanya berbeda tentunya untuk seluruh pengunjung. Dan untuk rules yang pertama, tetap atau gue akan memberikan tiket untuk berfoto juga nanti buat pengunjung, buat adik-adik yang ingin berfoto bersama keluarga dari panda. Wah, rumahnya udah lucu sekali ya. Nah, yang tahun ini mungkin sedang mengandung dan sudah mau melahirkan, karena tahun baru Imlek ini adalah kelinci ya, kelinci. Nah, kelinci. Nanti kita akan seru-seruan juga dengan games tentang kelinci juga. Jadi kamu bisa mempersiapkan diri berkelompok ataupun keluarga, nanti kita seru-seruan bareng tentunya ya. Dan ini adalah hari pertama kita. Kita akan mulai dari tanggal 13 Januari di hari ini dan selesainya nanti di tanggal 5 Februari 2023. Every weekend, setiap weekend kamu bisa datang ke sini, bisa seru-seruan di sini, bisa ketemu dengan kelima panda tentunya. Ada keluarga panda ya, ada Papa Hau-Hau dan masih banyak lagi, dan ada si kembar juga. Come on. Oh yeah.
yang lalu keluarga ini pernah muncul di around the mall-nya Tang City. Kalian pasti tentu ingat ya. Bagi kalian yang sering ke Tang City, pasti senang sekali bertemu dengan Pocky Panda Family ini. Nah, sebelum kita mengulang ataupun mengingat apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana mereka menghibur kalian semua, Kakak perkenalkan ya, mereka terdiri dari siapa saja ya. Kakak minta bantuan kalian ya untuk mengingat kembali mereka tuh siapa saja. Nah, Papa Hau-Hau yang bijaksana, Mama Mimi yang cantik dan baik hati, si kembar Pimpin yang priang dan Lili yang pemalu, serta si kecil Pau-Pau yang lucu dan jenaka. Nah adik-adik, inilah dia live show Pocky Panda Family dengan tema Hop-Hop Happiness. Sedang mempersiapkan untuk menyambut pesta Imlek tahun 2023. Mereka berlima sedang menghias rumah mereka dengan hiasan bertemakan siu kelinci. Itulah siu tahun ini, kelinci. Dan mereka juga melakukan ini semua dengan rasa senang dan berbahagia. Sini aja ya guys, jangan lupa like dan komen ya. Dadah.